Oke teman-teman, saya dan teman saya Mbak Silo, barusan kita explore pabrik gula, bekas pabrik gula Mojopanggung ya. Banyak sekali bangunan-bangunan tua yang sebenarnya cukup bagus, tapi ya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Mulai runtuh, mulai rusak. Oke. Ini rumah tua di pabrik gula Mojopanggung. Ya, kita temukan lagi. Oh, ada burung. Temukan lagi ini rumah yang cukup gede dan cukup tua. Akan kita explore masuk coba. Sayang ini enggak ada. Salah satu aulanya. Ini baru salah satu bangunan aja ini. Belum yang lainnya. Belum ya itu tuh, di belakang-belakang itu. Kita belum sampai sana, terlalu siang. Oke, teman-teman, terima kasih. Ya, kita menemukan lagi rumah yang cukup tua ini. Dan paling besar kayaknya dari rumah-rumah yang pernah kita masuki tadi. Ini mungkin kayak aula ya. Aula dari pabrik gula ini untuk apa? Untuk rapat-rapat besar, ada event-event tertentu. Kita coba masuk, Mbak Silo. Ya, ya, ya. Wah, banyak coretan-coretan vandal, mah ya. Nah, aksi-aksi vandalisme. Nah. Oh, ini. Konstruksinya sih kokoh, tapi kayaknya agak bahaya juga kalau kita masuk ya. Ini seperti ini. Takut jebol ya, Mbak ya? Seperti ini. Terus rapuh ya, rapuh. Aman. Oke, kita coba mengitari. Kita coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini luas banget ini. Pentingnya tempat aula. Aula ya. Tapi ini aduh, aksi vandalismenya enggak karu-karuan ini. Konstruksinya apa? Besi apa itu, Pak? Dibaca. Ini juga. Juga ada kamarnya. Oh, ada kamarnya ya. Tuh ini, tapi apa, atapnya sih memang udah rapuh. Tidak ya, ada kamar lagi di dalamnya. Oh, jika, oh iya, mungkin kamar mandi itu. Kamar mandi, Mbak, itu. Aman. Oke, ini sambil mengawasi pekerja di perkebunan bisa. Oh, ini. Ini bagian terasnya ya. Selasarnya. Itu kuda-kuda udah pakai besi, bukan ada yang kayu, ada yang besi. Masa
sensornya kita coba lewati lagi. SCP ikut-ikutan coret-coret. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya dari Mbak Silo. Hai. Di area ex-pabrik gula Mojopanggung ya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan dulu.